Biodata Nisa Sabian, masa kecil, pendidikan, karir, dan prestasi. Khairunisa, atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Nisa Sabian, merupakan seorang vokalis gambus yang cukup terkenal di Indonesia. Kepopulerannya membuat banyak orang penasaran dengan kehidupannya. Khairunisa, atau yang lebih dikenal dengan Nisa Sabian, lahir di Lumajang, Jawa Timur, pada tanggal 23 Mei tahun 1999. Setelah lulus SMP, Nisa pindah ke Jakarta dan melanjutkan sekolah di SMK Negeri 56 Jakarta, jurusan otomotif dan elektronik kelistrikan. Nisa mengambil jurusan tersebut karena ingin menjajal dunia baru. Nisa lulus dari SMK pada 2017, saat itu ia baru berusia 18 tahun. Berawal dari grup Rebana saat dia duduk di bangku SMK 56 Jakarta, dengan membawakan lagu-lagu yang bernuansa Islami, Nisa Sabian bersama dengan grup gambusnya berhasil menjadi salah satu lagu grup gambus yang terkenal pada saat itu. Mulai saat itu, nama Nisa Sabian banyak dicari oleh masyarakat. Mereka menggunakan YouTube sebagai kanal memperkenalkan kualitas musik mereka. Kreativitas mereka membawa berkah. Pada Juni tahun 2018, pelanggan channel YouTube mereka mencapai 2,9 juta subscriber. Hingga kini, channel gambusnya sudah mencapai 5 juta subscriber. Seiring dengan perkembangan karirnya yang semakin bagus di dunia YouTube pada saat itu, membuat Nisa Sabian beserta dengan grup gambusnya tersebut banyak mendapat tawaran manggung di berbagai daerah di Indonesia dan juga beberapa acara di stasiun televisi, baik secara on-air maupun off-air. Grup Sabian Gambus terbentuk pada 2017. Kala itu anggotanya terdiri dari Nisa, vokalis Anissa Rahman, vokalis dua Ayus, keyboard Kamal, pemain gendang, dan TB, pemain biola. Namun, sebagian anggotanya hengkang dan kini hanya tersisa Nisa, Ayus, dan Kamal. Lagu-lagu yang kerap dinyanyikan Nisa bersama Sabian antara lain, Din Asalam, Ya Jamalu, Laukana Bainanal Habib, Ya Habibal Kolbi, Rahman Ya Rahman, Ya Ashikol Mustafa, Ahmad Ya Habibi, Ya Taiba, Komarun, dan Assalamualaika Ya Rasulullah. Penyanyi Islami yang satu ini memang memiliki suara yang sangat khas dan lembut. Ditambah dengan balutan wajah yang ayu dan gaya penampilan yang milenial, membuat Nisa Sabian banyak diidolakan oleh remaja Indonesia. Dengan wajahnya yang imut dan menggemaskan ini, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton setia. Tingkat keterkenalan Nisa tidak hanya lewat grup musiknya Sabian, tapi juga melalui channel YouTube pribadinya. Nisa Sabian juga dikenal sebagai seorang selebgram. Memiliki 16,6 juta pengikut, ia kerap kali menerima endor dari berbagai produk. Dari mulai produk kecantikan, makanan hingga fashion. Tak hanya memiliki paras cantik, Nisa Sabian adalah sosok wanita berprestasi. Pada tahun 2018, Nisa Sabian pernah mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi muda inspiratif di acara Puncak Anugerah Syiar Ramadan. Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI.